Sahabat Kompas.com, sebanyak 700 personil gabungan kepolisian RI, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja diterjunkan di titik penyekatan perbatasan kota Bekasi. Tak hanya di Bekasi, puluhan personil kepolisian dan TNI juga dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan penyekatan di wilayah Ciputat Timur. Polres Tangerang Selatan mengerahkan 250 personel di titik posko penyekatan untuk melakukan penyekatan di wilayah Ciputat Timur untuk meminimalisir pelajar atau mahasiswa yang hendak berunjuk rasa di Jakarta. Pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi pelajar yang hendak mengikuti demonstrasi BMSI di depan Komplek DPR RI pada hari ini. Polisi akan mengamankan siswa yang kedapatan mengikuti demo bersama dengan BMSI di Jakarta. Hal tersebut telah disampaikan oleh Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Yulianto. Ia juga mengatakan pihaknya akan terus memantau dan biasanya para siswa ini akan menggunakan mobil bak terbuka untuk menuju lokasi demo. Yulianto mengatakan nantinya pelajar yang tertangkap akan didata, kemudian polisi akan memanggil guru mereka untuk menjemput ke Polres. Ia mengatakan jelas dalam undang-undang bahwa anak-anak di bawah umur tidak boleh ikut dalam aksi unjuk rasa. Sebelumnya, pihak Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Hengki juga mengatakan pihak yang telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak sekolah dan dinas pendidikan pada Sabtu lalu. Ia menyampaikan peran orang tua agar lebih dimaksimalkan lagi dan melakukan pengawasan terhadap putra-putri mereka ketika berada di luar sekolah. Hengki berharap agar ajakan STM bergerak dalam demonstrasi diharapkan tidak mempengaruhi pelajar untuk mengikuti unjuk rasa. Titik penyekatan yang berada di Kota Bekasi meliputi Sumber Arta, Harapan Indah, Terminal Kota Bekasi, dan Stasiun Bekasi. Dan untuk wilayah Tangerang Selatan akan dilakukan penyekatan di 8 titik lokasi dan 7 stasiun kereta di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan. Seperti yang diketahui, BMSI akan menggelar unjuk rasa di gedung DPR Senayan Jakarta. Dalam aksi demo BMSI tersebut, beredar pula ajakan kepada para pelajar sekolah di media sosial agar ikut dalam demo tersebut. Polres Metro Bekasi Kota, juga kepolisian sektor Tangerang Selatan dan Ciputat Timur, melakukan antisipasi ini agar pelajar tidak pergi ke Jakarta dan ikut dalam aksi demo.